Halo semuanya, kembali dengan gue Thomas Iko, channel gue Riko Kucing, and welcome back di video gue nih guys. Oke, di video kali ini gue pengen bermain game baru yang sekarang masih tahap early access ya, dan udah ada di Play Store kita. Nama gamenya The Blitz Soul Samurai. Ya, Soul Samurai bukan ya? Ya, Soul Samurai. Gue agak lupa, soalnya Blitz Soul Samurai ini. Dan ya, by the way, game ini tuh salah satu game Blitz yang baru, yang dimana ini di mobile. Dan dia tuh gamenya bergenrenya action RPG gitu guys. Jadi kita bisa MMORPG juga, ketemu sama orang lain juga guys. Jadi kita langsung aja coba gameplaynya seperti apa ya. By the way, ini ada musiknya tapi gue gak masukin ke YouTube. Gue tahu ini pasti copyright guys. Oke, kita di sini untuk server sendiri ada dua server. Ya udah ada dua server, kita masuk server satu aja lah ya. Ah full cuy, gila bisa fullnya server ya cuy. Oke, kita coba ya ini gamenya seperti apa guys. Oh ini lagunya agak-agak copyright nih, gue ngeri juga nih guys. Oke, ini gue, jadi ini berantemnya kurang lebih kayak gini. Kita mainnya kayak MOBA, nge-joystick begini. Oke, dan ya, ini mukulnya kayak gini ya. Oke, kita mulai dari Ichigo seperti biasa. Hop, gue juga dulu gak sempat, gak terlalu ngikutin Blitz ya. Tapi tahu-tahu doang guys. Oke, here we go. Oh bisa ngedes-ngedes juga toh. Sekarang banyak banget game bisa ngedes-ngedes ya, mainnya ya. Oke, battle, skill. Oke, ini untuk grafiknya ya, lebih ke grafik ke anime style ya. Jadi bukan ke real life, real style gitu guys. Grafiknya anime style ini. Oke, seperti game Blitz, kalau kalian tahu game Blitz di PS kurang lebih kayak gini juga sih, mirip-mirip ya. Tapi ini bagus genrenya action RPG gini guys, jadi nggak kayak turn-based. Kan Blitz yang kemarin tuh sempat keluar game Blitz juga kan, tapi dia turn-based RPG gitu guys. Langsung di tengah kota, banyak Ichigo-Ichigo yang lain ya. Oke. Kita bisa langsung ketemu orang. Oh, by the way mainnya lebih ke stage ya. Masuk ke stage, ada stamina juga. Battle-nya, here we go, go progress. Kayaknya game gini tuh pasti game-nya nggak jauh dari gacha lah ya. Udah pasti guys, game-game gacha ini. Ada rookie ya di sini. Oke, here we go. Kita battle dulu. Dan gue nggak tahu ini game bisa di-auto atau nggak ya. Tapi untuk sementara itu belum ada fitur autonya guys. Tebas. Tapi gue sebenernya software lebih demen game kayak gini sih daripada yang versi turn-based-nya yang kemarin cepet rilis juga guys. Oke. Okay. Nice. Oke, kita. Aha. Dan ini game memang benar-benar baru ya. Kalau nggak salah ini awalnya dari Cina ya. Game ini guys. Tencent kalau nggak salah. Kayaknya ya, gue lupa juga. Oke, okay, kita. Our area. Nah, nanti. Nanti kayaknya untuk dapetin hero-nya kita mesti gacha ya. Terus baru kita bisa pakai hero-nya guys. Maksudnya ganti karakter lain. Hop. Skill. Ini musuhnya galak juga ya. Ini monster-monster kayak gini nih yang bikin rese nih dunia ya guys ya. Oke, okay, kita up. Mati dia. Enaknya sih bahasanya udah bahasa Inggris, jadi kalian juga nggak pusing ya dibandingin sama bahasa-bahasa Taiwan, bahasa Cina gitu. Oke, okay, kita disuruh summon gear sekarang. Nah, gearnya aja kayaknya dari gacha nih. Kita coba ya. Nah, ini ada fitur summon-nya. Nah, ini dia summon gear. Summon gear itu berarti equipment kali ya. Oke, okay. Congratulations. Oke, okay, dapat celana doang cuy, satu. Kita masuk ke bag, kita pakai kok. Oke, okay, udah kita pakai. Oh, ini sistemnya bercombat power ya, CPBP guys. Tapi nggak apa-apa sih, ini kita asik juga sih menurut gue dengan kayak gini ya. Dan ini banyak-banyak menu di atas pasti tuh kayak per swap up gitu-gitu guys. Oke, okay, kita ikutin dulu ya di sini ya. Kita ikutin story-nya dulu sampai kita dapat kayak dari loginnya juga nih. Here we go, go. Wave 1. Sistemnya sistem wave ya. Gue lebih enjoy main game kayak gini sih battle-nya guys. Hop, hop. Oke, kita ikutin. Ini kotanya, desain kotanya juga Jepang banget ya. Kayak ya kota kota di film Blitz lah. Siapa yang ngikutin Blitz animenya guys? Kalian komen di bawah guys. Kalau gue sih nggak terlalu ngikutin Blitz ya. Gue kalau ngeliat game ini tuh kayak mirip game My Hero Academia nggak sih? Waktu itu sempat rilis juga. Maksudnya cepet CBT maksud gue. Dia juga belum rilis global tuh My Hero Academia ya. Oh, ada fitur autonya. Oke, okay, jadi ini game full auto yang kita bisa pencet-pencetin skillnya doang, jadi kita mukul sendiri, jalan sendiri gitu ya. Oke, okay, full auto berarti ini game. Tapi gue entah kena, gue bingung juga. Maksud gue ntar bisa bawa berapa karakter gitu ya dalam sekali battle masuk dungeon. Hop, stage maksud gue. Oke, okay. Untuk musiknya sendiri, sound effect-nya sendiri udah keren banget. Untuk desain kontennya juga udah keren banget. Enak lah untuk dimainin di HP. Dan untuk yang pasti speknya nggak gitu berat ya, nggak kayak Noah Heart kemarin. Gila, handphone gue main bentarnya udah panas cuy. Oke, kita disuruh ke quest sendiri. Banyak banget game anime yang akan keluar guys sebentar lagi. Ada Pokemon juga ya kan. Oke, hot. Nice. Battle. Dan ini kalau gue sih sebenernya kalau bagian game kayak gini tuh hitnya ya, hitnya dibanyakin enak seru sih. Hit bisa nyampe 100 hit atau 200 hit gitu guys.
So far gue nggak tahu ini ya, ini masuknya bisa party atau nggak guys. Tapi kita battle dulu lawan Gorilla Hollow. Skill. Musuhnya lama-lama alot juga ya. Tapi Ichigo-nya bisa pakai topeng sih. Tapi nggak tahu itu karakter atau memang skill ya. Oke. Masket Ichigo. Skill lagi. Nice. Ezet banget musuhnya cuy. Oke, ini kita masih ikutin prolognya ya. Gue penasaran sama menunya gimana, kok kita langsung lompat ke menunya aja guys. Ada apa aja sih gitu loh. Oke, sekarang kita disuruh summon partner. Oke, ini summon hero ya. Kita coba summon hero. Dapat siapa? Banyak banget karakter dari Blitz-nya ya. Kayaknya ngikutin dari cerita aslinya sih. Dapat kucing. Oke, dapat Nekoman. Oke. Nah, ini ada beberapa karakter. Oh, disuruh naikin levelnya. Oh, kita bisa naikin karakter kita ya. Grafiknya lebih kayak ke animenya Blitz sendiri ya menurut gue ya. Kita, oh, bisa kita advance juga. Oke, back lagi. Kita line up. Nah, ini kita atur line up nih. Oke, kita deploy. Oke, sekarang gue udah pasang dua karakter ya. Jadi kita bisa switch-switch kayaknya. Oh, nggak bisa. Dia cuma jadi supporter kita doang kayaknya, guys. Coba. Nggak bisa di-switch ya. Nggak bisa di-switch ya. Jadi kalian mainnya tuh dia cuma ikutin kita, ikut mukul doang gitu. Dia nggak nge-switch ke karakter setelahnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Terus kita bisa nyuruh dia nge-skill sama mukul ya. Kayak pet gitu ya berarti sistemnya ya. Karakter keduanya ya. Oke, dan ini dia. Kita dapat first top up ya. First top up kita dapat Matsumoto Rangikyu. Yes. Oke, dan ini dia kita bisa langsung open world ya. Langsung open world ketemu sama orang lain. Dan ini ramai sekali ya. Banyak orang di sini nggak tahu pada ngapain. Pada AFK, guys. Oke, sekarang kita coba menu-menunya ya. Di sini ada apa aja. Yang pasti sini ada partner. Dan kita bisa ada beberapa karakter yang bisa kita dapetin. Oh, ada Gilga, cuy. Kisuke Ukuhara. Lengkap ya. Nah, ini gue demen nih. Toshiro Hitsugaya nih. Hitsugaya nih gue paling demen, guys. Di Blitz, guys. Oke. Ada Renji. Oke, dan ini ada red rare rare-nya ya. Kalau yang warna merah atau warna ini pasti paling rare nih. Aizen 3RD Fusion ya. Oke. Terus kita lihat lagi di sini ada apa lagi? Kita masuk ke back. Oke, kita pakai semua equip all. Lumayan nambah karakter. Terus kita nambah JP maksud gua. Ada 7 day login di sini. Dapat Soul Jet. Soul Jet ini kayak gem kali ya. Terus ke hari kedua kita bisa dapat Renji, hari keempat kita bisa dapat Rukia, hari ketujuh kita bisa dapat Madami Koku ya. Berarti sering banget dikasih hero-hero gratis berarti. Oke, ada yang namanya Battle Pass di sini ya. Pasti rata-rata game sekarang dapat Battle Pass ya, gue bingung deh. Oke, sekarang kita coba summon lagi. Kita masuk ke summon lagi dan kita coba beli tiket summon ya. Berapa duit? Oke, satu biji itu sekitar 188. Kita coba gacha kali ya. Tapi sebelum itu kita lihat nih beli eksklusifnya. Oke, nggak ada apa-apa nih. Oh, draw 20 kali dapat box nih. Ada common partner. Ini yang partner common. Ini itu lebih ke... ya, summon gear juga. Ini yang advance. Kita pasti gacha yang advance lah. Dan ini bakal sering gacha, dapat gacha free ya. Kita lihat dapat siapa sekarang. Nggak tahu, nggak jelas, anjir. Nah, ini kalau kalian lihat ada waktunya di bawah, itu tuh 5 jam lagi baru gue bisa gacha sekali untuk free-annya. Oke, jadi ini dia gamenya. Sekarang kita masuk ke experience atau hero. Kita masuk hero mungkin. Oke, ini Ichigo bisa ada 3 tipe ya. Ada 4 tipe ya. Ada yang Ichigo Hollow, cuy. Berisik banget itu. Kurosaki Ichigo. Oh, kita bisa naikin ya. Misalkan ini kan Ichigo ranking B ya. Ranking A, ranking S, ranking SS. Oke. Berarti nggak semua hero bisa kita iniin. Kita lihat ada experience di sini. Oh, ini kayak semacam quest-quest aja sih. Yang dimana kalian akan harus nge-unlock semuanya dulu nih di level, ikutin level kalian dan kalian bisa dapetin apa, turnamen segala macam. Bisa turnamen juga. Oke, ada arena juga yang akan kebuka nanti. Oke, jadi ini benefitnya juga lumayan banyak, eventnya juga lumayan banyak. Jadi ya, so far untuk free to play juga harusnya sih bisa main lah ya, asal main santai aja ke Seven Kernet guys, kurang lebih. Yah, jadi ini dia game, guys, Blitz Samurai yang baru dan baru aja rilis di PlayStation Indonesia. Jadi kalau kalian mau download, nanti gua kasih linknya di bawah, kalian bisa download aja. Dan jangan lupa kalian buat like video ini, jangan lupa buat subscribe channel gue untuk berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya guys, and see you next time. Bye bye.